Nah, berarti apa tadi langkah pertamanya adalah kita menuliskan apa saja proses yang ada di dalam keluarga tersebut. Kira-kira apa saja? Kegiatannya apa saja? Kalau di kampus tadi mencetak KSM gitu kan ya. Apalagi yang lain apa objeknya? Mencetak KTM tadi. Yang kalau yang lain tugasnya apa? Pelaksanaan praktikum. Oke, yang lain apa lagi? Pelaksanaan sidang. Oke. Nah, kalau keluarga kira-kira prosesnya apa? Mencuci, oke, nggak apa-apa. Memasak, mencari nafkah, oke, betul. Iya, nggak apa-apa. Mencari nafkah, sekolah, belajar, oke, apa lagi? Apa lagi kira-kira dalam sebuah keluarga, keluarga masing-masing, apa sih proses yang dilakukan? Belanja bulanan. Bulanan ya. Makan, oke. Okay. Apalagi? Hah? Tidur, oke. Okay. Boleh, apalagi kira-kira? Hah? Jalan-jalan, oke, okay, bisa. Oke. Okay. Apalagi kira-kira? Satu lagi mungkin, kira-kira apa? Mencari nafkah, sekolah, memasak, mencuci. Hah? Bersih-bersih, oke. Oke. Nah, kita sudah mengidentifikasi proses, ya. Tapi tentu ini proses dalam sebuah keluarga bisa jadi lebih banyak daripada ini. Apalagi dalam sebuah perusahaan. Di Telkom, misalnya di kampus kita ini saja, ada sekitar lebih dari 140 prosedur. Ya, 140 prosedur, dan itu harus dicek satu persatu apakah dilakukan atau tidak. Dan tidak semua proses diprosedurkan, ya. Misalnya kita punya 1000 proses, yang diprosedurkan mungkin hanya 140 yang dikendalikan benar-benar, yang harus diatur. Misalnya proses apalagi ya. Nah, makanya kita lihat nih. Pertama kita awali dengan sederhana dulu. Misalnya ini adalah proses yang dimiliki dalam sebuah keluarga. Oke, dari mulai mencuci, memasak, mencari nafkah dan seterusnya. Ketika kita membaca proses ini, apa kira-kira yang terpikir dari benak kita? Kira-kira ini mudah tidak dibaca? Hah? Mudah dibaca? Oke, apalagi apa kekurangan dari list ini? Ya? Ya, yang mengerjakannya belum jelas, betul? Apalagi? Dia tidak terstruktur, ya. Ini mencuci tiba-tiba di bawahnya bersih-bersih. Kemudian ada mencari nafkah. Ah, itu. Jadi dia belum berurut, belum tersusun hierarkinya. Oke. Okay? Nah, nanti kita coba lihat sebentar.